Alhamdulillah. Sana mina ya teh? Iya. Pulang? Iya. Pia. Dipoto. Ning ibu mah teh nganggo seragam. Naon teh mah resep nu kitu ning? Pulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NKNU Entertainment dimanapun berada, semoga kabar baik selalu menyertai sahabat semuanya. Dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, juga tentunya mudah-mudahan digampangkan dalam mengais rezekinya. Amin ya Allah ya mujibasailin. Dan sekarang sahabat, saya sedang berada di kampung Cikalukur, Desa Sukarasa, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Suasana pagi di Kampung Cikalukur sahabatnya dan aktivitas warga di sini teh alhamdulillah wa syukurillah sedang mengadakan pelaksanaan pengajian ya dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1446 Hijriah. Dan saya juga atas nama pribadi, juga atas nama channel YouTube NKNU Entertainment, mengucapkan selamat tahun baru Islam 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan. Amin ya Allah ya mujibasailin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah sahabat ya. Suasana kampung semakin betah, semakin mantap dan semakin barokah. Sambil mendengarkan yang sedang pengajian sahabat, saya keliling di Kampung Cikalukur ya, sambil bersilaturahmi kepada warga dan merasakan suasana sahabat. Di sini pemukiman warganya lumayan cukup padat sahabat ya. Masya Allah, tabarakallah. Betahkan pisan suasana kampungnya. Warganya memang sekarang kebanyakan di masjid sahabat ya, sedang melaksanakan pengajian. Kita keliling-keliling saja. Mungkin tidak bisa bersilaturahmi sahabat ya, karena warganya sedang pada pengajian. Junaun, Neng.
Kampung Cikalukur, kampung yang sangat betah sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Selain pemukiman warga yang lumayan cukup padat sahabat ya, alhamdulillah sama seperti di kampung yang lain, dilengkapi juga jamban dan air yang subur sahabat ya, curcor ngagalolontor. Dikerumuni juga ini teh pepohonan sahabat ya. Ada pohon kelapa, pohon bambu, Masya Allah, tabarakallah. Suasana kampung yang benar-benar sangat sejuk, adem, ayem. Keliling di kampung Cikalukur rasanya mantap pisan sahabat. Meskipun saya mungkin ya tidak bisa bersilaturahmi kepada warga kampung Cikalukur karena warganya sedang pengajian sahabat dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1446 Hijriah ya. Masya Allah, tabarakallah, perkampungan semakin barokah. Semakin barokah, semakin makmur. Waduh, mantap ini. Aslinya sahabat, pemukiman warganya sangat padat ya ini teh. Kenca katuhu, rumah hungkul. Masya Allah, tabarakallah. Pika betahin. Kita sambil mendengarkan juga yang sedang pengajian sahabat. Aduh, raosnya. Ya teh sasihan, Bu. Sasihan. Oh. Aduh. Assalamualaikum. Sasihan desa. Damang. Alah. Naon ieu teh ya baso? Baso. Baso naon? Lah ibu damang. Baso. Baso ikan. Sanes. Baso gaji, baso urat. Baso cincang. Nu karitu. Iya ibu, icalan baso emang setiap hari atau napa setiap aya acara? Iya we, setiap hari gitu aya. Aya acaranya. Aya acara. Leres. Mohon, masyaallah. Tuh sahabat, jadi ketika ada acara ya, warung melengkapi dagangannya ya, ditambah ini teh bakso ya. Kayak pamiti dia ke pasar ke mana, Bu? Singaparna. Bulan? Singaparna. Eh, namanya tebih. Iya, itu ah ya teh di Kebus Pahyang kadak. Pak caketna Kebus Pahyangnya. Kurang lengkapnya. Mohon baksonya. Oh, iya mah bakso teh Singaparna. Waduh sahabat ya, belanjanya juga ini teh sangat jauh ya, dari Cikalukur, Sukarasa, Salawu ya, ke Singaparna, Nangerang. Eh, jalan teh ke mana tadi ya teh? Kali itu ke Ciomas. Oh, ke Ciomas. Cineng teh, Cibentang, Ciomas. Cinangerang. Nangerang, Salawu. Yeay, Masya Allah. Samulak meluknya. Waduh, nyaan iya mah ya. Ibu di dieu mah bumi teh mani padatnya. Mani padat, mani naon pake geye gitu nya. Masya Allah sahabat. Ibu dengar ladangan itu ya? Oh si ibu ngebaso? Mohon. Sok atuh mah dilajeng. Oh iya sih. Sok hayang ningali basana teh kumaha. Tuh sahabat ya. Basonya juga ini. Oh. Baso cincang nu utami namanya ieu teh nya. Baso cincang, baso urat sahabat ya. Aduh. Ini saya kalau tidak sedang sakit gigi mungkin jajan bakso ya. Oh, ada 5.000. Pang 10.000 oke. Okay, 10.000 sagang kumaha? Sagang kieu 10.000 mah ya. Agung bisa. Sagang kieu. Wah, sahabat ya, ternyata ada juga bakso yang harganya 10.000 yang lumayan cukup besarnya, Bu nya. Iya, besar. Oh, eta, Bu. Tah ieu 10.000 mah. Mana? Oh, tuh nya sagang peureup abi nya. Tuh. Nah ini sahabat ya, ini mah baso harganya 10.000 ya. Yeah. Itu baso cincangnya. Yeah, aduh. Resepnya di kampung mah mohon kieunya ibunya. Alah, leres mohon. Ibu hapuntenya di bagal ku abdi. Rawasnya ya teh naon muslimatan kitunya sambil menyambut tahun baru Islamnya. Tuh sahabat, jadi ini adalah masjid ya, Masjid Jami-nya Bu ya. Masjid Jami di Kampung Cikalukur sahabatnya dimanfaatkan untuk melaksanakan pengajian ya. Dari setiap pelosok ada rieu nya Bu nya ieu teh nya.
kadari sadesa. Oh sadesa ya tehnya sadesa. Sadesa Sukarasa. Sadesa Sukarasa. Oh paingan atunya. Ya si ibu ti mana ya? Urang dia. Oh urang dia mana bete tina tebihna ka dia. Laras. Ibu hapunten kopi di wagal. Hayang ngiring amang ka palihanana. Aduh resep. Nah sahabat ya. Abdi ti taraju. Mohon ti taraju. Mohon aya nama ayo nama tos iya deh di dang dosan deh. Kamari mah jalan nang urulin ka sodong ka ditu. Iya, bisa iya bade ka tasik. Ngahan. Aya mobil. Laras, tetiasa abdi ge nyanak mobil teh ngurulin ka ditu ka sodong ka tukang kabung. Ayeuna mah tos laras deui, mung dua dinten tetiasana teh. Alhamdulillah laras. Eta mah da jalan utami atuh da. Mohon. Ibu di kantun ibunya. Masya Allah, tabarakallah sahabat ya. Kita lanjut ke bawah ya. Mohon, duh. Betahen aslinya sahabat ya, menikat betah. Oh jadi ini teh memang sahabat ya, pengajian teh, pengajian satu desa sahabat ya, satu desa Sukarasa semuanya kesini berangkat berbondong-bondong ya melaksanakan pengajian. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah sahabat ya, jadi semakin betah ya, masjid yang sangat mantap sahabat. Masya Allah tabarakallah, ditambah lagi sekarang teh cuacanya cerah ya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah sahabat. Aduh. Aslina ini mah benar-benar betah sahabat ya. Perkampungan Kampung Cikalukur sangat mantap sekali. Tuh ada juga si ibu ya yang mau berangkat mungkin. Aduh, assalamualaikum ibu. Namang ibu. Nyanggakeun silaturahmi. Abdi teu palihan taraju. Ngiring ameng ka dieu ka kampung Cikalukur, mana itu tadi mah di Cikalukur mana bete? Efeknya itu kampung Cikalukurnya, sanes kampung di Cikalukur. Ibu hapunten pesan dia bakal ku abdi. Iya teh, memang leres sadesa iya teh pengawasan teh. Mohon sadesa. Sadesa agenda sasihan gitunya. Kaleresan aina teh nyambung karena tahun baru Islamnya 1446 Hijriah. Ibu mah asli urang dia. Asli. Ibu dupi eta acuk teh ciri khas. Seragam. Seragam muslimah. Nah ini sahabat ya, ini teh seragam muslimah ya. Muslimatun ya ibunya. Ayah muslim, ayah muslimatun. Muslimahnya. Upami muslimah kapamegetna pangintennya. Upami istrimah muslimah gitu ya. Masya Allah. Jadi sahabat ini baju ciri khas ya. Atau memang ini teh se-Indonesia nya bunya. Acuk kata sepersekan kia. Alhamdulillah. Ibu biasa itu tadi di naon di ditu teh sok aya leuput, aya gorengan. Biasa. Nah, sahabatnya jadi di perkampungan ketika pengajiannya di masjid itu suka banyak makanan ya. Ada leuput, longsong, segala rupanya ibunya, masyaallah. Bumi di mana ibu? Palihana. Oh, Palihana. Ieu mah mani padatnya buminanya. Sadayana ieu teh arangkat ka masjidnya. Arangkat. Alhamdulillah. Hapuntennya abdi yang ngiring kurilingan di dia. Mangga dilajeng ibu. Singkang ilmu nu manfaat maslahat dunia rawuh akhirat. Mangga ibunya. Aduh nyaan, iya mah mangga. Masya Allah, tabarakallah sahabat ya, alhamdulillah wa syukurillah ya. Jadi memang ini agenda bulanan sahabat ya, setiap bulan sekali. Kalau di kampung saya mah keliling sahabat ya, tiap masjid ke masjid yang lain ya, untuk melaksanakan pengajian tingkat desa. Masya Allah, tabarakallah. Aslina sahabat, benar-benar enak, iya malah mantap pisan. Tuh, jadi memang di sini rumahnya beragam sahabat ya, sama seperti di kampung yang lain ya. Jadi di setiap perkampungan memang beragam. Ada rumah panggung, rumah permanen sahabat ya. Dan kalau di sini memang ini teh kebanyakan rumahnya rumah panggung sahabat. Aduh, banyak jemuran juga ya. Jadi jongjon ya, tenang kalau sudah jemur pakaian langsung berangkat ke pengajian sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Betahun pisan ini mah sejuk-sejuk banget. Alah, ibu nama bade angkat. Bade uwi heula. Oh, assalamualaikum ibu. Ih, ibu ieu mah kamari hujan ka dia ageung. Hujan. Arujitnya, damang ibu. Nyanggakeun silaturahmi. Aduh, ieu mah jadi resepnya ningali na teh naon sadayana ngacuk muslim gitu nya. Ning ibu mah teu nganggo seragam. Tapi sami anggota muslimahannya. Sami. Ieu teh sadesanya. Sadesa Sukarasa nya, masya Allah. Desa Sukarasa teh perbatasan sareng desa Jahyangnya. Kayak di dia teh pemit telepat ayah batu lingkar geringan saurna.
ayah di Palih Kulonya. Tete situsnya. Masya Allah, tabarakallah. Iya mah ibu teh wiheula. Badan nyenak leupeut. Ku abdi ka wagal hapuntenna. Iya mah jalan ka Jambannya ibunya. Tadi tuh ka Jambannya, masya Allah. Ibu teh palaur ti gebrus ya. Sahabat ya. Ini kalau hujan deras ya asap palaur ogenya ibunya. Ya teh naon paur longsornya. Masya Allah, tabarakallah, memang sahabat ya, di sini teh benar-benar sangat padat akan penduduk ya. Di dieu mah naon namina teh bumina pagegeye-nya, mani padedempet kitunya. Duh sahabat ya, si ibu kalau pakai baju muslimah seperti ini lebih cantiknya punya. Mangga ibu hapunten di bagal ku abdi. Masya Allah, tabarakallah sahabat ya, jadi orang sini mah bisa pulang dulu ke rumah ya. Ke kantun itu nyabunya. Iya biasanya ibu sok dikata busa barah itu. Abu 11. Oh, setelah duhurnya. Aduh, ini pelaksanaannya sahabat ya sampai duhur. Masya Allah, tabarakallah. Jadi marawas cai mani curcor betahen. Masya Allah, tabarakallah. Aslina ini mah asli pokoknya mah betah. Selain bisa ke Jamban sahabat ya, di depan rumah ada juga ini teh yang punya sumur sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Lah naon ieu mah teu pangawasan henteu damang. Alhamdulillah, libur sekolah teh napi libur SMP SMA SMA di mana SMA na? SMK Al Mansuriah. Oh, SMK sanes SMA-nya. SMK Al Mansuriah-nya. Itu tuh depi itu teh naon juga pecut-pecut gitu. Anu teteh sanes? Sanes. Tah ieu teh ieu. Tah nu kieu. Anggrek. Oh, anggrek ya teh. Oh, sahabat ya, ini teh pohon anggrek ya. Ya teh ditanam panginten kieu nya. Anu teteh sanes? Sanes, oh nu teteh mah sama tinya pangintennya. Aduh, masya Allah. Ya teh, ujungnya tehnya, ujungnya kampung Cikalukurnya, masya Allah. Bulan, di mana? Di tengah di mana? Jalan kali itu, terus Kalbur deui. Oh, ayah deunya, katanya. Oh, iya mah namanya teh, namanya pertengahan gitunya. Aduh, iya mah di dieu mah bumi na mani padatnya. Waduh, sahabat ya, selain padat akan penduduk ya. Di sini teh di kampung Cikalukur banyak juga gadis desa ya, terutama ini si teteh nih. Aduh, masya Allah, tabarakallah. Masih sekolahnya tehnya kelas 1 kelas 1 nya atau namanya ayeuna kelas 2 ayeuna naik ke kelas 2 nya tidio mapah ka ditu karena motor. Aduh, di ditu kan tebih sekolah na oge SMK Al Mansuriah nya. Masya Allah, tiap hari ka ditu nya ayeuna mah nuju libur heula nya dugikeun ka engke lebetna nya tehnya. Kopi ka wagal? Entenya, masya Allah, tabarakallah. Di dieu mah naon? Perkampungan anak, ieu raosna tehnya adem, ayem, sejuk kitunya, penuh dengan kedamaian ya. Duh sahabat ya, aslina. Jadi memang ini teh benar-benar padat akan penduduk ya, tuh. Jadi masjid memang berada di tengah-tengah kampungnya tehnya, berada di tengah-tengah pemukiman warganya. Alhamdulillah. Aduh sahabat ya. Saya tidak sia-sia ya jauh-jauh datang ke sini merasakan suasana kampung di kampung Cikalukur. Manawi teh kampung di Calalukur tadi mah. Teteh kampung Cikalukurnya. Teteh naon ieu teh namina? Siska. Aduh sahabatnya namanya Siska, namanya cantik seperti orangnya ya. Siska nya. Kopi ka wagal atuh sok pilih bade ieu deui. Asal lima dolar tuh.
tadi mah tadi kerudung ya teh. Ayah nama di kerudung. Tiap ke sekolah kieu. Kedah kitunya. Hayu tadi kantun heula. Ya teh namina teh Siska. Jadi sahabat ya saya teh hanya bisa mengambil gambarnya saja ya. Tidak bisa meminta nomor WA-nya ya. Tidak bisanya teh? Tidak bisa. Jadi lu bisa teh hanya gambarnya saja ya. Tuh sahabat ya. Nomor WA nama privasi ya. Ayo atunya di kantun heula nya. Assalamualaikum. Puntennya di bagelnya. Kita lanjut sahabat ya. Muter-muter keliling-keliling di kampung naon tadi teteh namina teh? Cikalukur ya, kampung Cikalukur, kampung yang sangat pika betahen. Hayu teh, kita kembali ke atas sahabat ya. Dan jalannya sekarang mah kita nguriling ke sini. Aduh. Ada ayam sahabat tuh. Ayamnya ayam apa ini teh ya? Ngaco logra. Hut. Hut. Tah, ngaclog. Alah, ibu. Ibu naon uah uwi ya teh? Udah bang, kulan? Kangolanong daun kelor. Daun kelor kangolanong. Resep di dieu mah nya. Parang ngaosan, ibu-ibu na gareulis. Teras gadis jasen oge gareulis di dieu mah. Ngegeulis. Kangolanong naon ibu daun kelor? Lanong eta mah kana pan santen geuning. Oh. Resepnya ianya nu pangaosannya. Ibu mah asli urang dieu. Urang dieu, urang tebih sapalna. Sapalna urang tebih nya. Jigana di masih mah seueur leupeut nya. Hatur nuhun. Hapunten pisan abdi ngawagel manawi teh teu nuju aya acara pangaosan. Namete amang wae ka dieu abdi teh resep kitu nya di kampung Cikalukur mah betaheun kitu tah. Mangga dilajeng ibu. Hapunten, hapunten pisan. Mohon hatur nuhun. Aduh, masya Allah, tabarakallah sahabat ya. Dan inilah suasana di kampung Cikalukur sahabat ya. Suasana pagi di kampung Cikalukur dan aktivitas warga di kampung Cikalukur yang dimana sekarang teh sedang beraktivitas melaksanakan pengajian. Kita doakan mudah-mudahan warganya di sini sehat-sehat sahabat. Dan kampungnya mudah-mudahan menjadi kampung yang lebih barokah ya. Baldatun, toibatun, warobun gofur. Amin ya Allah, ya mujibah sa'irin. Aduh, alah ngabaraso, Bu. Meni seungitnya Bu nya. Pami teu nyeri waos, aduh asa hoyong ieu teh, Neng. Pami ieu mah, pami ieu mah asa urang diungkul sadayana. Teu teu tebihna atuh mana ieu teh? Oh, urang mana? Karang Anyar. Kel asa kantos penak abi teh jeung ibu teh. Sanes di Karang Anyar. Anu paling ditu kan di jalan teh nu nanjaknya Karang Anyar teh anu aya gunung leres eta. Oh nya leresnya aduh oh asli mati Karang Anyar mun calik mah di dieu kitu nya ya murang kali ya sanes itu sanes dinya. Aduh mani gadulisnya ngarango tudung gitu tah mani gararaya abong bade parangaosannya tuh sahabat ya. Ibu-ibu mah dan teteh-teteh tuh sambelnya juga ini teh menikat cembek bleuknya. Resep kanula ada kan hari istri mah nya. Resep kanula adanya ibunya. Aduh masya Allah tabarakallah betahun sahabat ya. YouTube-na aya, Facebook-na aya, IG-na aya. Nih sahabat ya karena ini teh sudah siang dan warganya juga sedang pengajian. Saya takut ganggu ya jadi saya mau pamit dulu dan pulang sahabat. Kita pamit dulu nih sama si ibu ya. Ibu harap puntennya ku abdi diwagal bade wangsul heula. Mohon. Mah di kantun heula mah. Abdi bade uih heula. Teteh di kantun heula nya. Sanamina ieu teh? Pia. Pulang? Pia. Pia. Pia naon papanjangna? Pia. Oh, pia. Palen. Kulan? Pia palen. Pia mah pia ieu nya biasa nama pia naon? SMS. Pia SMS-nya. Teteh mangga tadi kantun. Naon teteh mah resep nu kitu ning? Kulah. Nida micet. Ibu hapunten pisannya. Di bagal ku abdi hapunten pisan. Ira kata raju atuh. Anjing. Anjing. Ayeuna mah jalanna teh saya da. Urang amang ka kebon teh ka ditu. Kulan? Gaduh wargi. Gaduh wargi. Saha? Ta anu gaduh ieu.
Di mana di Tarajuna? Anu gaduh dan motor nih kan. Itu di Santa. Saha atunya di dinya teh. Atos Bu. Di kantun salah. Abdi maksa pernah kedua kali jeung ibu teh nya. Basa di mana? Oh, leres. Basa di ditunya. Hapunten nya ibunya. Tos beres ieu teh. Mohon. Hapunten pisan. Abdi badaya wangsul. Nya si ibu mah sering penak. Abang tukang ngidernya, Bu. Teh piah yuk hari kantun salah. Mana teh aya ning? Nomor WA teh. Kulan? Tegaduh. Wah, manya. Mah di kantun heula mah. Ibu mangga ibu. Aduh, betaheun aslina sahabat ya. Ibu harapun tan ibunya.